ini mantep nih ya. Ojet nggak takut touring. Modip touring cuy. Ojet nggak takut. Ya, jadi buat kalian yang mentalnya lemah-lemah tuh, yang takut penyok, orang kaya, ojet. Lubang gas. Menguras tenaga masuk ke gua. Aduh, keringetan cuy. Kita jalan lagi, mau makan siang. Makan siangnya di atas awan, anjay. Makan siang di atas awan loh ya. Kita mau makan siang nih. Mau makan siangnya di Totombi. Ya, oke. Kita jalan. Mumpung lagi di sini guys, ya, gue coba memberikan informasi dan siapa tahu kalian jadi termotivasi. Yang belum tahu jadi tahu, yang nggak kepengen jadi kepengen. Oke. Kita mau makan siang di sini deh. Mau makan siang mau apa? Oh gitu, jadi yang boleh masuk itu yang hanya nginap guys ya. Yang boleh masuk, yang boleh nginap, bisa? Bisa masuk? Oke, ternyata bisa. Lima belas, satu, dua, tiga, empat, lima. Lima, tunggu nih. 15. Jadi begitu, yang tadi di Totombi, sekarang kita mau kemana itu? Yang patung Tuhan Yesus ya. Gue juga belum gitu tahu namanya. Nanti ya, saksikan aja perjalanannya. Mungkin yang belum tahu jalannya, bisa cun terus. Buat yang di luar kota ya, ayo dong main ke sini, visit Sulawesi ya enggak? Tepatnya di Tanah Toraja. Itu kita punya patung Tuhan Yesus yang katanya itu terbesar di dunia loh. Lebih tinggi dan lebih besar daripada yang di Brazil. So, kita jalan dulu guys. Check it out. Nanjak guys. Nanjak terus. Ayo, XSR. Yang penting yakin ya. Yang penting yakin aja nih motor. Wih, keren nih. Oh, buntu Burake. Ambil buntu Burake. Ayo jauh-jauh muka deh. Dulu wisata religi lah ya, masuknya wisata religi Buntu Burake. Ini nanti masuk pintu gerbangnya, naik lagi langsung. Jai, gigi dua berat guys. Ayo, yang penting yakin yuk.
Ayo XSR, yang penting yakin. Yang penting yakin. Yakin, yakin, yakin. Aduh. Oh iya. Ya, nanjak terus. Ya, jadi langsung bayar ya. Berapa om harganya om? 40.000 berapa motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok nanggung? Orangnya berapa coba? Oh, anggap aja satu orang 5.000. Anggap satu orangnya dia 5.000. 40.000. Tinggal gas aja naik. Oke. Kayaknya di sini bisa deh kita nanti foto-foto di sini. Banyak deh bisa spot foto. Harusnya ya, karena lapangannya, medannya lumayan besar. Oh, nanjak guys. Batu tebingnya keren. Ini terbesar di dunia nih. Oh, udah sampai guys. Oh, udah sampai. Wah, tuh ya. Patung Tuhan Yesus. Wow. Keren guys. Sudah sampai ya, tinggal cari parkiran. Wah, off-road, off-road. Tuh, pakai OZ ini begini, jangan lemah. Ah, saya pakai OZ lemah. Sini aja lah gue. Yeah. Wih. Kita naik ke atas. Ini udah sampai ya di patung Tuhan Yesus itu. Kita naik dari bawah tadi bayar kan naik sut, naik. Cus, kita ke atas. Yuk. Gila, hari ini napas pendek semua. Harus perbanyak rokok lagi. Ayo, tak kalah jauh. Tak kalah, terlanjur. Terlanjur 0852 407. Wih, dede. Kayak batu itu. Napas pendek. Wah. Terus gimana ngelihatnya, cuy? Gimana, Bambang? Eh, harusnya kita mah dari jauh. Bagus itu. Mau saya fotokan, Pak? Ya, wih, tahu. Wih. Woi, ternyata ada yang retak. Boleh, Om, dicoba dulu, Om. Yang mana yang retak coba? Cuma nih awannya mendung, guys, kayaknya ya. Udah pada gelap tuh, kalian bisa lihat gelap, jadi dia juga tinggi itu di bawah itu kota-kota ya. Itu batu-batu sih keren-keren banget loh. Gue mau ke sini juga deh, kayaknya ini bagus deh ya. Gimana kalian yang belum pernah ke sini, kepikiran mau ke sini, ayo dong ya, yang dari luar Sulawesi main-main ke Sulawesi, khususnya ini ada di Tanah Toraja guys ya. Cakep banget tuh. Ser, kayaknya sih kalau lu mau foto backgroundnya ini ya, ini lu harus foto di arah-arah sana deh, karena kalau deket tuh nggak memungkinkan ya. Kita coba aja.
dari atas. Sekarang kita mau jalan lagi. Cuma kayaknya kita mau foto-foto dulu. Oke. Oke. Ya. Ayo mi jalan nih. Depan. Oke, kita mau foto-foto dulu di bawah. Karena di atas kan nggak mungkin guys, kita bawain ini motor untuk difoto. Gitu, ya kan? Jadi gitu aja untuk video kali ini guys ya. Kita ada di patung Yesus tuh ya. Tadi kamu orang udah lihat akses masuknya, kemudian di dalamnya, di sekitarannya ya. Menurutku untuk wisata religi oke banget lah ya. Jadi ya patut berbangga ya. Itu namanya Buntu Burake. Buat kalian semua yang belum pernah visit ke Sulawesi, khususnya Tanah Toraja ini, bisa banget ya dijadiin destinasi untuk perjalanan kalian, untuk touring kalian itu. Wah, ini pintu masuknya guys ya, itu keren banget guys ya. Oke, segitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Gua dan kawan-kawan mau pulang dulu, mau istirahat dulu karena besok kita jalan gas pulang. Oke, yang udah nonton thank you banget, jangan lupa di like, di share, yang subscribe juga ya, jangan lupa subscribe. See ya guys.